Kapau. Sebelum masuk kereta. Kan pas ngerap kan ini. Swapin, cok. Bukan, ntar ada pepe pak. Nah, itu tuh tadi tuh. Ntar, ntar, sabar. Ini kan masih berisi restoran nih. Sebelum melepaskan inner self nih. Tadi juga. Tadi ngomong dulu, Pak. Sama yang ada cerita lagi Leto biasanya. Leto sama Arman Maulana tuh. Kalau bikin MV ada ceritanya. Semua MV aja. Oh, dia jambu ya. Gimana, Jaka? Kalau nggak di kereta, lebih nyambung sih. Kenapa harus jadi KRL? Pesawat gitu misalnya. Nah, kereta lurus jalannya, go straight. Jigjin kan go straight tadi. Oh, Jigjin artinya go straight. Go straight tuh. Oh. Berarti nyambung banget. Gimana kali ini? Keren sih. Kata gue ya. Kerennya apa nih? Video klipnya? Rapnya oke. Apa yang buat mau tuju? Radio friendly, dia bisa muter pagi-pagi di kamarku. Aku gak terganggu dengan ini. Ini ya, apa yang ngasih? Tapi untuk pagi-pagi cocok. Si personnya ini dia punya adik, nanti kita tonton girl band-nya. Oh. Punya adik ya? Bisa bayangin adik kayak apa? Itu bisa merubah penilaian tentang dia kakaknya apa adiknya? Ini kakaknya, kakaknya. Oh, kakaknya. Balik lagi di reaksi rame. Bingung. Tamu spesial. Ada tamu. Tamu satu. Silakan perkenalkan diri. Dari kiri. Saya. Kalau YouTuber, cok. Cek YouTube-nya Emer. Udah enggak ada. Masih ada. Cek enggak saya Emer, enggak saya Emer. Kalau kalian suka jajan-jajan aja. Ember ini food YouTuber juga YouTuber. YouTuber, silakan cek link YouTube-nya ada di ini. Siapa tahu setelah di rame yang subscribe jadi semangat lagi. Nah, ya kan? Apalagi dia ngasih modal kan. Ini buat omong operasional. Ada Ember, Ember, Ais, Jaka. Nah, ini enggak asing nih, Jaka dan Wisnu sudah pernah. Hai. Kembali lagi. Coba dulu. Awe awe awe. Oke, kali ini kontennya apa? Apa? Bingung. Ya, jadi nanti ada beberapa nanti kita bakal ada banyak beberapa konten bareng mereka, guys. Jadi nanti kayak kita mau nge-show beberapa apa ya? Artis K-pop baik yang girl group maupun boy group pengen Ya jadi pengen nanti kita akan show ke mereka beberapa, terus nanti paling kayak minta pendapat. Ya minta pendapat kalian di antara beberapa yang kita show yang masuk yang mana gitu. Jadi nanti akan spirit gitu, yang boy group dulu, abis itu girl group. Nanti juga ada konten lain juga tentunya gitu. Cuma beberapa aja. Jadi di K-pop sendiri kan sebenarnya kebagi ada kayak generasi-generasi gitu kan. Terus generasi Gen Z, Gen Y. Ya, kayak gitu lah. Guys, ini yang milenialnya. Oke. Milenial. Jadi kayak yang usia apa sih coba tuh? Iya. Siap-siap. Aku mau yang boomers dong. Ya, jadi bakalan minta mamamu. Mamamu. Bukan mamamu ya. Ini kan. Konten-konten ya pokoknya yang baru-baru gitu, baik yang baru atau yang dulu, nanti minta kira-kira menurut mereka kayak gimana gitu. Jadi kira-kira nanti kita bakal memaksa kalian buat milih gitu, misalnya iki sing masuk, iki sing iki. Kita milih, mereka ntar ngomong tentang kita maksudnya. Iya, nanti tim ada timbal baliknya. Oh gitu. Oke. Langsung aja. Langsung aja guys. Kita mau boy group dulu apa girl group dulu? Boy group dulu berarti. Boy group dulu aja. Stray Kids. Oke. Okay. Siapa Git? Stray Kids. Ini Stray Kids. Korea. Oh, anak. Oh, Korea semua. Iya, anak jalanan. Anak jalanan. Anak terbuang. Iya. Ya, pokoknya nanti kita bakal show kayak
lagu-lagu terbaru dari beberapa grup ini. Oh, ini ada G Dragon itu? Bukan. Ya, namanya Big Bang. Ya, namanya Big Bang. Canbu bukan di sini. Canbu. Boy grupnya beda lagi. Jang Song Pak, Jang Song Pak kan ditampilkan enggak nanti? Jang Song Pak. Ada. Ya, beda generasi, beda generasi. Kita pengen lihat Jang Song Pak nih. Jackson apa? Jang Song Pak. Adi ini Kim Jong Un ini. Emang iya? Iya. Beneran. Udah meninggal juga. Oh, yang di tembak ya? Yang di tembak, diracun. Iya, racun, diracun. Iya. Oh, doa dulu kali ya buat ini. Langsung aja kali ya? Berapa lagu, Gus? Ada berapa grup, ada berapa lagu. Lagunya ada 6, yang cowok ada 6. Nanti, mungkin poin nanti minta tolong kayak biar nggak lupa sambil dicatat apa gimana gitu. Maksudnya sambil diingat-ingat lah aja. Ya catat. Jadi okay. Oh, terus nanti minta pendapat aja nggak apa-apa secara kayak gitu loh. Ini lagu barunya. Mungkin yang tadi saya bakal tanya kayak dari lagu EPA terus setelah MV-nya dari kayak gimana? Itu katanya. Setelah 6-6-nya ditunjukin apa setiap habis selesai ditanyain? Ya terserah kalian. Menurut kalian? Ini daripada lupa mendingan habis selesai video. Ya, tapi nanti di akhir kayak minta di ini lah. Oh. Tiap versi kata gua tiap versi. Versi akhir. Oke, ya dah. Gas. Siapa yang gitu dulu? Ini generasi 4 ya. Kita lancar. Coba kamu nggak isap title lah. Wes, ayo. Oke, nah. Oh, ada sebuah dulu. Let's go. When the music ends, like she pulling out the phone, got jail. I'm the damn soldier. Dari Stray Kids Maniac. Gimana? Jadi tuh mereka ceritanya gimana sih video klipnya? Akhir-akhirnya mereka cuman
apa tadi yang terakhir pakai baju kuning-kuning itu? Topor. Yang mana? Ini. Iya, yang terakhir. Ya, ceritain tuh mereka ngedekor restoran. Terus tapi dalam proses itu mereka ada kan judulnya maniak. Mereka merasa dirinya kok mereka tuh ya maniak gitu. Maksudnya gara-gara satu hal bikin mereka sampai maniak gitu, jadi gila. Jadi gila. Setuju sih. Jelasin ceritanya dong. Gitu. Jadi mereka pegawai restoran. Ya, ada temen, ada yang kayaknya buka bisnis sih. Pokoknya di satu tongkrongan gitu lah. Geprek, ya, satu tongkrongan yang ada tiga yang YouTuber gitu ya. Terus ada yang tiga lainnya. Konten. Bisa gua ngopi. Mana? Iya, menurutmu dari gini sih, lagunya. Ya, musiknya lagunya gimana? Gua nanya. Iya. Karena kita udah pernah. Iya. Ini belum ada. Lagu baru lah. Lagu baru. Tidak usah menghindar. Ya aman sih, aman. Enggak kecil lagunya kayak tadi Maniac diulang-ulang terus tuh pasti orang inget lah gitu. Iya. Kalian perhatian tadi lebih ke perhatian apa? Yang vine, apa liriknya, apa mencerna? Kalau gue lagunya. Satu lagunya gitu. Lagunya gue. Kalau kalian? Kalau lu? Kalau aku oke. Musiknya. Pokoknya selama nonton ini lebih fokus kalau sekali satu gitu. Musiknya. Fokusnya berarti musiknya. Tujuh. Tujuh. Tujuh plus sepuluh. Oke. Saya bisa tak nikmati. Hmm. Bisa masuk ke playlist sambil berjalan ya ada Rabbi's Warehouse ya bakalan dan dari sih banyak ngeliatin MV sama liriknya sih apa yang buat nangkep tadi kan aku nangkepnya mereka aku nanya ini mereka akhirnya apa sih gitu kan soalnya aku merasa liriknya bagus gitu apa yang buat apa coba dari liriknya apa? Liriknya dong Mani ya sama ini papau ping papau terus baru gitu kan Mani ya tok aja papau kenapa lu bilang bagus gitu kenapa punya bagus liriknya yang bagaimananya bilang sebenarnya itu ada diri mereka sendiri mereka yang enggak ditunjukin ke orang lain makanya rilis self liriknya papau gitu. Terus tadi sempet kaget gua kira laptopnya pecah dulu dua kali loh di bor anjing di bor ternyata enggak apa-apa emang soalnya YouTuber beda ya Popoy kayaknya bagian mana sih? Cangbin sebelum masuk kereta kan pas ngerap kan ini gagap Pak Pinto, bukan ntar ada Pepe Pak. Nah itu tuh tadi tuh, ntar sabar. Nah, ini kan masih berisi restoran nih. Sebelum melepaskan inner self nih. Oh iya, benar ceritanya. Ih gila benar-benar ini banget. Wow, oh, bukan. Ada sendiri, ada jawab. Wow. Popau ya. Oh, benar dah ada popaunya tuh. Popau, popping. Jadi masuk di MR ini kan. Kalau berarti tipikalnya kalau MR dia ini kalau lihat ini analisis MV kalau apa jenis liriknya ya. Soalnya kan ada sing kayak aku ya pada kayak iki sih sebenarnya pada kayak Jaka mbek Wisnu kalau sing yang enggak denger pasti yang ini keserap musiknya gitu ada. Ya. Saya kira sih salah satu grup sing apa ya? Grup generasi 4 sing lumayan iki lah. Tinggi naik. Oh, ada 4 generasi. Apa? Ya, ya. Sekarang generasi kita mau nunjukin yang generasi keempat. Ya, generasi baru. Generasi keempat tuh tahun 2019-an lah. 19, 20, 21, 22. Iya. Terus itu debutnya. Tahun segitu. Ya, mereka self compose semua lagunya. Sebenarnya lagunya enggak cuman kayak yang ini. Maniac, enggak cuma Maniac. Maksudnya warna musiknya enggak kayak gini doang. Macam-macam lah kenapa ya kita ngikutin sedikit salah satunya ya gara-gara semuanya berbagai macam jenis ini juga gitu. Oh, genrenya banyak. Genrenya banyak banget. Terus ya itu tadi self kompos ada 3 orang itu salah sini kita di sing Popau. Oh, G-Dragon itu ya, G-Dragon itu. Kalau G-Dragon itu generasi 2. Generasi 2. Kalau
Twice tuh generasi 3. Astro baru juga sih. Cuma taunya itu doang. Cuma tiga juga tahu canggu doang ngerti. Tadi tadi kalau Wisnu belum kalau, kalau, kalau lagu tadi 7 ya. 7. Lagu piye? Gue. 7 deh. Serius. Kalau enggak suka gua enggak emang enggak begitu suka yang jedak-jedak gitu kan. Kalau dari gua personal ya, personal preference ya. 5. Tapi bukan berarti enggak suka. Iya, enggak. Orang jalan lagi. Cara sebenarnya jaga pop. Iya. Pop. Iya. Kalau MR berapa, Mbak? MR. Kalau bahasa Indonesia 9 gitu. Saya pakai bahasa enggak paham deh. Berarti menurutku meter sih lirik lagu gitu. Meter. Cuman masih masuk kok lagunya ya, sama lah, 7-8an lah, masih oke. Okay. Gue 7 juga deh. Aku takut ditinggal. Bisa jadi ntar aku nonton lagunya lagi gitu loh, karena menarik ternyata. Ya. Jadi, BTS saya juga terkenal MV-nya pasti, apa jenengnya, paling gila, ada ceritanya dan sinematografinya salah satu yang bagus gitu di K-pop. Ini yang bareng Nayeon bukan sih? Adiknya. Ya. Adik itu yang. Iya, banyak seburu. Ini Felix nama. Felix. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut Enhypen. Enhypen. Boyband juga. Nanti bosen nih. Nanti terus TXT dari pemerintah, TXT dari orang berseragam. Terus ada Treasure, terus NCT sama ITIS. Oh. ITIS? ATIS. ATS. Dingin. Oh. And ITZY ya, bukan? Bu ITZY bukan? ITZY cewek. Oh. Ada. Oke. Okay. Ini kalau kalian mau nyetop di tengah juga boleh. Ya, mau berkomentar juga boleh. Terus di next. Jawaban gitu ya. Jangan. Jakar ya. Instagramnya kita tarik. Aman aja. Iya, nanti tak kasih. Bumble-nya juga ya. Let's go. Ayo, Tim Dish. Tim Dish. Soalnya tidak hidup. Mengira akan cirap. Ya. Kok berarti jaga ya masuk ini. Title track rata-rata kalau di K-pop pasti mesti sudah hidup ya. Iya. Yang ada MV-nya. Mainannya Emmer nih. Oh iya. Ayo coba tunjukkan football ya. Tunjukkan sedikit. Selendang aja. Salah dong. Thank you.
Cek nih, Jok. Awalnya startnya kan gini, ready set go. Oh iya. Ember kalau habis latihan juga gini, memandangi laut, memantau laut. Telat. Telat. Itu kalah ya? Nggak kalah tuh. Masih rinter dengan rambut pirangnya. Aku ngajak main, Mer. Ditantang, Mer. Oh, angan-angan belakang. Oh, kesirep. Mainnya di hutan. Anak serobak, tiap Mas kau main di hutan. Suka begitu. Mikir yang enggak-enggak. Kesirep. Bener sih, kesirep. Ini apa, Pak, kesirep? Ya, itu. Oke. Enaipan. Enaipan, biaya, aku lebih suka lagu ini sih. Oh. Dibanding yang sebelumnya. Buat lebih masuk. Oh. Lagunya. Masuknya gara-gara adanya. Kalau yang sebelumnya terlalu kompleks bermusiknya. Apa gimana? Musiknya. Apa gimana? Tapi kan ada tanya bang. Cowok-cowoknya lebih masuk yang mana? Tidak. Ini bagus. Lagunya nanti dengerin. MV-nya lebih simpel sih. Soalnya relate sama Emer, football. Oh iya. Nggak juga sih. Kapten. Kekurangannya cuma isu rambut pirang tadi mukanya minta ditampol banget. Ngejak gila terus. Udah sih, kekurangannya cuma dia doang. Kalau gak ada dia aman. Aman. Canda ya guys. Ngejak. Lu sama yang tadi pilih mana dah? Lebih masuk yang tadi sih. Oh. Lebih lah. Lebih apa? Apa ya lagunya? Lagunya. MV-nya apa gimana ya? MV-nya kayak ngikutin cirap. Oh ternyata gak terima aja kan? Apa yang jadi cirat vibesnya? Gue ini doang sekolah, mengingatkan sekolah gitu. Ais kan nontonnya cuma di sini kalau terbiasa ya mengingat awkward mau jadi sekolah skip apa skip kalau bisa nggak masuk guys 5 karena isi pirang juga. Enggak, musiknya enggak enak. Terlalu deg-deg-deg-deg-deg-deg. Berbanding yang sebelumnya? Kurang enak yang sebelumnya? Sebelumnya setuju. Setuju. Nih. Maksudnya deg-deg-deg-deg itu kayak apa flow musiknya? Tempo-nya terlalu... sama terus apa bi? Tempo-nya terlalu tinggi, terus terlalu berisik juga musiknya daripada liriknya. Bicara yang tadi. Kan yang ini. Sejati. Sudah terlihat perbedaan ini. Berisikan yang ini. Tapi suka MV-nya. MV-nya... jadi kalau Enhypen aku terkenal ini, kalau bikin MV ada ceritanya gitu. Tadi ceritanya. Oh, enggak beda. Maksudnya antara satu MV dengan MV lainnya ada ceritanya. Oh. MV-nya Enhypen, MV-nya G-Dragon. Ya udah. Kayak gitu. Jadi kayak title track-nya itu ada banyak MV-nya kan. Konsepnya Enhypen itu ada kayak satu season kayak trilogi gitu. Oh, ya. Short movie. Ya, oh. Bahkan ada kayak sequel. Novel. Oke. Kira-kira di sekolah lagunya juga mau 5. Nilai emang enggak perlu lah. Oke, nyetor enggak? 7,1 lah. Tadi kan 7 ini 7,1. Penyerangan. Iya, penyerangan. Lanjut. Ada We Treasure. Ki Treasure. Ini satu company sama G-Dragon. Oh, ini ya, apa sih? SM. Salah apa ya? Oh, Big Hit ya. Judulnya apa? Big Hit tadi, Big Hit. Jikjin. Deh, siap? Ya, gas. Yes.
Nah, ini enak. Kayaknya nyambung nih kalau misalnya lihat dari DM Instagram aja udah nyambung. Kenapa di KRL lagi sih? Sering ngomong di KRL lagi. Lagu ini ya? Kenapa diteruin gitu loh? Dia punya yang boleh. Nanti aku juga kayaknya. Can nobody see us shooting at a widow? Can you find your way? Some ninja widow. We go running, so we charge it up. You got it, I need it. Raise the watch, I'm running, turning back. Iya. No, kiro jing jing. Oke. Fresh ya. Jing jing gimana jing jing? Benar kata Wisnu, mirip Mr. Simple. Di akhirnya. Super Junior. Dibanding yang dua tadi gimana? Oke, tapi 6.8. Oh. Jadi masih masukan yang pertama. Tunggu. Baik, masuk. Musiknya oke. Videonya menyenangkan. Gimana, Jaka? Kalau nggak di kereta lebih nyambung sih. Kenapa harus jadi KRL? Pesawat gitu misalnya. Nah, kereta lurus jalannya, go straight. Jigjin kan go straight tadi. Oh, Jigjin artinya go straight. Berarti nyambung banget. Jigjin artinya ini go straight. Kalau motor gitu enggak berarti. Mobil masuk ya? Mobil kan ada belokan ya. Tapi tadi kan ya udah. Iya, udah. Masuk. Gerakan tadi. Masuk. Sama yang dua tadi lu lulus ke mana? Yang dua tuh yang gua lupa ya. Yang main dua kayaknya the list lah. Yang pertama tuh kayaknya ini dikit. Oh. Jadi ini dulu terus yang pertama. Iya, tapi yang dikit banget. Iya. Treasure. Ini ada 12 member. Oh iya. 12 orang. Sebutin dong. Oh, kalau bagus apa? Kalau tanya Ais. Oh, Ais udah apa tuh ini sama sih? Eben. Bagus. Dibanding yang dua. Yang kedua. Karena ini juga namanya makin lagu makin enak. Kayak baru mengenal daerah ini gitu. Enggak, tapi bagus juga. Tapi kan kamu bilang, oh ya, ini udah familiar. Udah familiar. Dengar kita nyetel itu apa sih? Enggak tahu, pokoknya gue ingat ada itu tadi. Suara ngerem dan itu. Oh, ya kan.
Tapi itu suara apa? Kayaknya gara-gara aku kali. Itu suara apa maksudnya? Itu error ya? Bug, ada bug gitu. Kan gini, maksudnya kan gini-gini. Itu kayak ya mobil ngedrift gitu. Oke sih ini, Gus. Oke. Lanjut. Lanjut. Ini apa? Terkenal yang ada ceritanya sih. Makan gua sih ya. Pas gitu ya. Terkenal MC-nya ada ceritanya. Oke. Iki apa? Sekarang 80s. Atis. 80s. A-T-E-E-Z. 80s. Nah, kalau ini dibanding yang lain, kita temanya paling jelas ya. Iya. Jadi sebenarnya tiap boy group itu ada temanya. Nah kalau yang Edis ini temanya pirates. Iya, ini bajak laut. Betul. Tema boy groupnya apa tema videonya? Tema boy lagunya, group-nya. Musiknya, MV-nya. Kolosal gitu lah. Iya. Tentang pirates lah ini. 9 sih kalau pirates. Ya. Kita tahu dulu ya. Belum itu 9 sih. Cuma 9 sih ini. Jadi kita awal lama dulu maksudnya. Nah, awal. Telepon kau. Iki kabar ya. Tak pause ini. Halo. Siap. Oke. The real. Contoh. Halo. Bukan sama sih, tapi bukan itu. Halo. Sudah diantem. Buasa. Mana bajak laut nih? Ini lagi di ini cross cross susuran. Oh susuran. Ini baru musim kira. Gujiratta, gonde gonde, kotulya mungkin. Kudani bin sureri bulu yoranada. Gore gore, kosan kita. Kita, 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 Dari dan 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 dari
gitu kan. Gimana kalau ini? Keren sih. Kata gue ya. Kerennya apa nih? Video klipnya? Rapnya oke. Analisator. Terus? Apa? Is? Berantemnya gimana berantemnya? Orang gak jadi berantem. Cuman gaya-gayaan doang. Dari yang sebelumnya? Dari yang sebelum-sebelumnya? Ini. Serius dari tadi dari kalau ya bagus tapi konsep videonya kamu suka mas-masnya juga lebih oke kan lebih mas kalau misalnya mau tampilin bad boy ini paling bad boy dibanding yang kedua tadi bad boy rejak saya dari punya juga tadi bagus kan rapnya banyak lah lumayan tinggi part rapnya. Video clipnya niat sih, maksudnya kayak ya dibandingin sebelum-sebelumnya kayaknya total gitu ya, ramai banget orangnya gitu. Yeah. Terus maksudnya kayak ya itu kayak tadi kan ada beberapa kali berhenti gitu kayak mantap. Sama gak ada kereta nggak sih? Gak ada kereta. Itu poin pas ya, gak ada kereta. Oh dinam, iya musiknya pasti ada dinamikanya kok. Iya. Musiknya sama yang tiga tadi. Lebih dinamis yang ini sih. Sebenarnya kayak naik turun. Mengingatkan lo sama King Gizzard gak? Ada. Ada banget. Yang ini sama restoran Bunda kalau gue. Namanya musiknya kebanyakan neng neng. Apa sih lagu title tracknya tuh kebanyakan pasti ada unsur Rigun ya. Apa sih enggak trompet-trompet. Bercerita gitu ya. Ya, rapnya lagi. Oh, itu kayak Scottish apa sih tahu suara? Ya, klarin ya. Kayak bukan klarin gitu. Apa sih itu namanya? Tutut. Ya, yang banyak itu kan. Iya, itu kayak gitu suaranya tadi. Banyak tuh yang lagunya dia yang kayak gitu. Wisnu, Wisnu. Oh, gitu sama kayak yang pertama tadi. Sama kayak yang pertama. Vibes-nya itu kan. Ini apa nih sih bom yang menurutku menarik di sini gitu. Musiknya sebenarnya lebih di bawahnya yang pertama, tapi videonya bagus juga. Kayak webtoon Korea itu loh, macamnya. Perang-perang sekolah. Jadi ya ini apa sih di Korea maksudnya familiaritasnya termasuk yang paling rendah gitu dibanding yang sebelumnya. Tapi di internasional dia lumayan ini apa namanya? Tapi lama ini udah lama. Baru ini tadi yang baru ya wajar dong popularitas masih rendah. Tadi yang Enhypen itu 2020. Oh 2020 ini? 2023? 18. Oh 18. Udah lama dong. Udah lama. Udah lama. Tadi kita baru. Pokoknya lebih ya baru generasi kalau hitungannya generasinya. Oh. Jogetnya gimana ajak jogetnya? Lentur. Daripada yang main football tadi, oke yang ini sih. Gara-gara ada ini loh. Oke. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Ada dua lagi. Oh, NCT dulu. Sabar. NCT kemarin ke Indo ya? Oke. Ya, benar. Ini apa? NCT Dream. Jadi, jelaskan dikit lah. NCT itu punya SM. Dia aslinya anggotanya ada 23. SM. Cuma kebagi ke beberapa unit gitu. Kayak saya JKT kan ada unit-unitnya. Kenapa lihat ke gua? Kan lu fans JKT. AKB bukan JKT. Oh, dari saya JKT. Dulu. Ya, maksudnya paham dari sebenarnya. Cuma saya JKT nih. Bukan Kagawa. Berarti ada tim N, tim C, tim T. Pokoknya ada ya, ada generasi. Cuma ini yang jadi dia tuh muda-muda. Cuma sebenarnya generasi 3 Dream itu termasuk yang baru. Jadi kayak hitungannya 3. Oh, ada NCT Dream, NCT B, NCT C gitu. NCT Dream, NCT 127. Oh, iya pernah dengar. Kalau yang NCT NCTU, NCTU itu semuanya campuran. Kalau NCT Wavy. Oh, ini yang ini. Apa ngedance Darboy? Darboy yang itu. Enggak maksudnya ya NCT kayaknya paling sering ku denger namanya. Iya, soalnya TikTok Darboy geng itu. Oh iya dah. Sing apa? Dia ikutan challenge juga. Serius? Oh. Dia ikut challenge ya. Dia lumayan gede. Oh, dia Jawaan gitu, orang Jawa. Jadi banyak konten yang memuaskan orang Indonesia gitu. Oh, memuaskan. Memuaskan membuat apa ya gitu lah. Membuat puas. Sama saja.
terang hitam. Ini yang acaranya apa ya, si Tidur karena yang terakhir comeback ini, jadi sorry, nyampur di Gen 4 jadi Gen 3 jadi The Dream beatbox tapi usianya muda juga. Boom 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 udah. Pasti itu lah. Aja gue mah. Apa? Tujuh. Tujuh. Apa yang buat mau tujuh? Radio friendly, dia bisa muter pagi-pagi di kamarku. Aku gak terganggu dengan ini. Oh, ini ya. Tapi untuk pagi-pagi cocok. Siang? Kurang. Pas morning vibes. Tapi ini agak terlalu tidur gitu ya. Terlalu ya, diputar di radio enak. Iya. Musiknya enak di kuping gitu ya. Mood listening. Easy listening. Oke, okay, berarti ini lumayan masuk aja. Masuk. Sama sih, easy. Maksudnya enggak terlalu apa sih? Iya, gitu enggak terlalu yang buar banget gitu loh. Kayak rame banget gitu, lebih enak buat didengerin di berbagai mood sih gitu. Iya.
gitu. Dia si Dream juga terkenal kayak gitu sih. Maksudnya persepsi kalian ada ceritanya. Iya. Ada ceritanya ya. Persepsi di antara unit-unit yang lain musiknya memang paling ini. Coba kalau ditunjukin NCT 127 ya lebih beda. Kayak yang sulit-sulit. Jadi NCT 1, 2 sama 7 gitu. NCT 127. Oh, 127. Iya. Apanya Bling 182. Betul itu Pak Tio. Konsorsium. Konsorsium. Boleh. 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 Ya standar masih oke okay, gitu. Tapi ya itu tadi sudah seneng tapi dibanding Leto orang ada yang oh, Leto bagus banget. Tapi tanya sih. Apalagi yang orang tuli itu kan di Jogja. Cuma kalau lihat MV-nya kayak terlalu ceria gitu kayak gimana gitu. Oh, iya. Terlalu jadi colorful, colorful banget. Jadi yang tapi makanya kelihatan paling niat sih kayaknya ya. Iya enggak? Oh? Iya. Dibanding yang paling niat. Ya semuanya niat. Semuanya niat. Semuanya niat. Oh, jadi preferensimu berarti lebih ke yang enggak terlalu bright gitu ya. Iya. Buat video klip. Oke, oke. Lagunya bright juga enggak terlalu bright. Jadi sama isi listening juga. Kurang ada yang wow gitu. Oh, kurang ada yang. Maaf NCT lover. Ini benar-benar objektif kan? Subjektif. Terakhir. Jujurly. Ini TXT dari orang berseragam bisa. Banyak nih cewek yang suka ini nih. Iya, di mana aja? Di teman-teman gue. Oke. Okay. TXT. Nah, dari teman-teman. Nah, dari mana? Salah ya, teman kuliah. TXT fanb. Oke, komunitas pecinta TXT. TXT ini ada BTS guys. Oh. Jimin. Putar aja. Ya ini TXT. Bubuk nang sampar. Itu impresi pertama kita juga waktu nonton video klip. Turun nang ngene-ngene. Stress back kan. Iya, Pak. Saking ngantuk dikubur kan. Go back.
Dynasty. Good boy gone bad. Waduh. Gimana? Bagus banget sih ini. Favorit. The best ini mah, the best. Kalau ada nilai 11 aku kasih 11. Iya. The best TXT. Salut sama cewek-cewek yang suka sama ini. Keren kalian. Woi, kita suka ini, kita suka. Iya. Oh, buset. Kalian keren. Asli, asli. Ini gila sih. Berarti yang sebelumnya jelek. Sebelas. Kayak kita harus ketemu ngomongin TXT gitu. Iya. Mik up ngomongin TXT. Komunitas TXT. Wah. Himpunan. Gila sih. Himpunan TXT. Terbaik. Terbaik. Gila semua. Gila. Gila. Forum diskusi pembahasan TXT. Aku tanya cewek-cewek semua kan. Nah. Salut. Coba. Liriknya gimana? Liriknya gimana kak? Oh. Liriknya. Oh bagus banget. Seperti dongeng. Kalau aku seperti dongeng. Di belakang beatnya tuh enak banget. Coba bagus. Serius. Iya serius. Bagus beneran kok. Iya. Yeah. Videonya B aja tapi. Oh, aja. Skip. Apa? Enggak. Oh, enggak. Oh, udah muat banget cewek-cewek. Iya, enggak bisa. Berarti enggak bisa masuk. Enggak perkumpulan TSI Depok. Enggak bisa. B aja sih gua juga. Kita enggak masuk. Oke, kamu enggak apa-apa. Dikik dari komunitas. Paling jaga karsa Depok enggak ada jaga karsa. Nah, terus kalau dari 6 tadi paling catchy kalian yang mana? Gue yang sebelum ini, persis sebelum ini. Oh, NCT gitu. Iya, NCT. Malah NCT. Okay. Jadi tadi NCT, terus yang nah, paling ini fun fact. Si personanya ini dia punya adik. Nanti kita tonton girl band-nya. Iya. Oh. Nah, punya adik. Itu bisa bayangin adik kayak apa? Itu bisa merubah penilaian tentang NCT. Dia kakaknya apa adiknya? Ini kakaknya, kakaknya. Oh, kakaknya. Nanti CV-CV-an gitu ya. Firma-firma keluarga gitu. beda perusahaan. Jadi TXT yang lainnya ada nggak sih? Maksudnya menurutku ini lagu yang lain ya. TXT ada. Nanti kita coba di explore. Nanti kita terbarunya semua. Pas buka aplikasi itu tanya. Iya. Tapi ya. Aku dengerin loh TXT. Tapi kok kayak belum masuk ya. Iya. Kamu ada rekomend? Sumpah sih. Mantap. Kalau kamu Mer, yang paling kecil yang mana? Tadi dari 6 ya, tadi kan misalnya yang paling suka atau yang paling kecil? Yang mau suka, yang suka yang siapa sih namanya tadi tuh? Yang sekolah. Oh, Etis. Etis. Etis satu. Ini tadi katanya apa ya? Kaget, dia ngomong video klipnya apa ya? Oh, video klipnya, sorry. Beatnya yang dibalik. Beatnya itu bagus ya. Etis, 3XT. Nomor 3. Lupa cowok. Yang apa yang ada apa sih lagunya tadi? Iya. Sebenarnya beatbox. Ya tadi ada Mitek, Cikcin. Cikcin. Oh, 3 Treasure. Treasure. Yang kuk. Lu apa aja? Satu apa? Lupa. Ikutin catat. Pokoknya nomor 1 tadi. Gua tuh nomor 1 NCT kan. Heeh. Terus yang gue masih inget sih sampai sekarang tuh maniak tadi. Oh, ya. Ya kedua lah. Terus ketiga tuh apa ya? Pilihin apa? Artis atau apa? Ini NCT sama Treasure. Iya. Stray Kids NCT. Oh, siapa lagi? Pasti urut game Wisnu. Treasure, TXT, and Hyphen terakhir. Wes. Namanya niat Wisnu. Dapat saya paling banyak. Saya paling makan. Makan. Paling niat tapi enggak suka TXT, guys. Iya. Gane.
Ya, sebenarnya XT. Cewek semuanya suka itu. Cuma kan ya. Iya. Cuma kan kalau di situ nemunya ya sudah. Tapi ini menurut gua MV-nya ada ceritanya sih, Gus. Udah 6 kali setiap semua MV-nya ada ceritanya. Iya, tadi emang gitu. Tapi TXT terkenal MV-nya ada ceritanya. Kayak itu ya. Kalau TXT sebenarnya musik-musiknya kalau aku masuknya yang band-band gitu. Karena emang banyak. Nah, kita dengerin suara kerucut terus juga bisa. Ya itu tadi mungkin di info saya lagi kalau emang ini yang ditunjukin masih di info yang ditunjukin tuh emang lagu-lagu terbarunya jadi baru mungkin ya ya mungkin nanti bisa kalau pengen ya silakan dengerin sendiri kalau enggak juga enggak apa-apa atau mungkin kalian mau ada apa part berikutnya kasih tahu ya atau mungkin kalian pengen mereka bertiga bikin konten sendiri bertiga atau jadi makan bertiga siapa yang perlu dipertahankan sih yang suka TXT Amri jadi tapi memang itu ini kayak lagi ini ya top bisa dibilang top 5 grup cowok selain ya yang kayak BTS, Gen 4 ya. Iya, maksudnya kalau ya maksudnya selain 80s ya. Suga itu di mana Suga? BTS itu maksudnya 80s Agus ya. BTS. Maaf. Selain 80s maksudnya itu 5 emang yang paling lagi parah banget sih. Oh. Naik siapa sih Stray Kids? Ya Stray Kids, Stray Kids, Hypen, Treasure gitu. Ini 6, jadi 5. Ya selain Etis, maksudnya yang lagi naik banget. Oh. 17, gen berapa sih? 17. 17 3. 13, 3. Oke. Itu tadi boy group. Etis harus lebih banyak didengar orang sih. Parah sih Etis sih. Setuju. Kalian yang ini yang lagi ini sih. Nilainya 7 itu. Itu tadi pendapat teman-teman kita mengenai gen 4. Boy group. Dan masih banyak lagi juga gen 4 sebenarnya. Cuman yang ini yang paling naik dan yang lagi apa ya? Yang kita beberapa yang masuk dan kita ikutin dan lagi naik juga gitu. Wanita. Nanti kita juga bakal beri ini wanita. Nah, wanita. Karena udah enggak sabar. Setelah ini kita bakal cek girl group Gen 4. Kira-kira reaksinya seperti apa? Apakah berbeda? Apakah lebih antusias? Atau sama aja? Atau lebih chaos? Nah, thank you. Jangan lupa subscribe channel kalian yang Instagram, Twitter, super dari sosial bas, subscribe channel Emir Gasa. IG aja IG. IG apa? Amri Mahmud. Zaka Asyik. Zaka Wisnu. Apa Yoga? Wisnu Prayoga. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Bye. Bye.